Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Banget. Channel yang selalu membagikan segala sesuatu tentang Swedia. Hari ini kita kedatangan tamu, bukan sih, sebenarnya kita yang bertamu di sini. Jadi, kita tampilkan pemilik rumahnya, yaitu Vidi. Yeay, ini dia Vidi. Selamat datang di channelnya Banget. Terima kasih sudah mau tampil artis yang bentar lagi akan muncul. Jadi kita hari ini mau membicarakan segala sesuatu, bukan sih. Hari ini kita akan ngomongin soal apa? Lagu-lagu yang populer di Indonesia dan ternyata itu lagu-lagu yang berasal dari Swedia. Wow. Siapa tahu kalian juga tahu. Tahu gak? Kalau penasaran, tonton video ini ya. Check it out. Gak usah lama-lama, kita langsung aja untuk ngebahas lagu yang pertama. Lagu yang pertama itu adalah Swedish House Mafia. Oh, yang mana coba? Aku tahu, aku tahu. Featuring John Martin. Yang gimana? Coba. Don't you worry, don't you worry, child. He's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry, child. Yeah. Bagus kan suaraku? Kalau misalnya kalian tahu lagu ini, coba komen ya di kolom komentar. Nomor 2 itu adalah Tovelo. Tolevo. Tovelo. Tove. Oh iya. Maaf, saya pronunciation-nya kurang bagus ya. Judulnya Habits. Ini video klipnya tuh di Stockholm gitu, ceritanya anak-anak dugem Stockholm gitulah. Tovelo, coba tak searching ya. You're gonna and gotta stay high all the time to get you on my mind. Jangan sampai kita puterin lagunya ya, karena nanti kena copyright. Yang ketiga itu adalah Avicii. Pasti semua tahu dong siapa penggemar Avicii. Ada Wake Me Up, Levels, terus apa lagi? Hey Brother. Hey Brother. The Night. Aku nggak bisa nyanyi. So wake me up when it's all over. When I was and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Eh, ini yang jelek. Apa-apa. Oh ya. Kita kan tapi kurang lebih kita. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I've been finding myself and I didn't know I was lost. Yeay. Yeay! Levels tau gak? Tahu, tapi dia lagu dugem. Ya itu deh pokoknya ya. Kalau kalian gak tahu, cari sendiri. Nomor 4 itu adalah Zara Larsson. Ini adalah lagu favorit aku. Lagu Kisah Cintaku. Halah, Kisah Cintaku sama Mas Hes. Last Life. Last Life-nya tuh piye? Aku lali man. Alemade na 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 na. Aduh maaf ya kalau terganggu. Na 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 na. Alemade as if it was the last. Alemade as if it was the past. Doing it all night all summer. Doing it the way I wanna. Ya tau lah. Now I got another crush. Lush life giving me a rush. Da 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 da. Terus nomor 5 itu adalah Robin. Robin with Klerup ya. Jadi ini anak-anak disco juga sih. It will hurt with every heartbeat. Aduh. Menceleng ya ininya. It will hurt with every heartbeat. Ya Allah, nyanyi. Coba kalian search aja ya si Robin ini. Terus next-nya itu nomor 6 itu ada Emilia. I'm a big girl. Girl. Kok aku jadi aku yang nyanyi? Kamu yang nyanyi. Ya,
coba. Aku yang pura-pura lip sync. I'm a big, big girl in a big, big world and there's a... It's not a big, big deal if you leave me. Ya bagus lah ya. Will miss you much. Okay. Big thing. Oh ya. Salah lirik dia kena audit loh. Nomor 7 itu adalah Meha. Kamu nggak tahu? Nggak. It's all about the money. Oh itu. It's all about the dun dun da da dun da. I don't think it's funny. Na 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 na. Kamu nggak tahu? Tapi lo tahu kan lagunya? Tahu. Itu ternyata dari Swedia. Wow. Wow-nya gitu. Wow-nya makso ya. Next nomor 8. Nomor 8 itu adalah Euro. Ta-da-da-da. Lagu papaku nih. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Tambahin deh, we. Udah tahu sendiri kan lanjutannya. The Final Countdown ya. Itu di nyanyi di YouTube itu 840 juta kali ditonton. Enggak kurang terlalu banyak sih, ada yang miliaran juga sih. Masih banyak kan banget. Krik. Enggak. Next itu nomor 9 adalah The Cardigan. Coba bisa enggak mainin? Aku kayaknya ininya enggak bener soalnya. Doi, dia mesti di tuning dulu gimana dong? Di tuning dulu, silakan di tuning ya. Kok enggak pas ya? Kok jadi Nirvana? Aku inget banget waktu masih kecil SD kayaknya. Kamu udah kuliah ya? Tuhan kamu udah berarti. Kembali. Terus yang nomor 10 itu adalah Ace of Base. Gimana lagunya? I saw sign. Dia tinggi. Oh, aku nggak tahu ngambil suara. Aku tahu. I saw sign. I saw a sign. Gimana sih? I saw a sign. Love's demanding without understanding. I saw a sign. It opened up my eyes. I saw a sign. I'm gonna drag you up to get into the light where you belong. But where do you belong? Lanjut. Nomor 11 adalah Roxette. Ini baru ini ya, baru tiada. Lagu patah hati sedunia. Aku taunya itu It must have been love. Ya, iya. But it's ya over now. Iya, patah hati. Aku baru tahu loh kalau itu lagu patah. Karena aku punya memori lagu ini. Aku inget banget. Aku pulang kampung dari Sumatera ke Jawa naik mobil, punya kaset, Roxette, dan itu disetel terus selama perjalanan 3 hari di dalam perjalanan tuh. Dan akhirnya itu tertanam di dalam benakku. Coba ya. But it's over now. Must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. It's just the water flows. It's where the wind blows. Jeng. Mau digitarin lagi? Di ukulelerin? Ukulelerin. Dan yang paling terakhir, yang paling populer juga, dia punya museum di Swedia dan terkenal banget di seluruh dunia. Silahkan nyanyikan dan tebak judulnya. Kami kasih waktu 10 detik. Gak tau ya?
Itu yang mana? Mama Mia. Oh. Coba. Oke. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, Mama Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mama Mia, let it show again. Mama, just so much I miss you. Lagu lainnya Dancing Queen. Ya kan? Na 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 na. Teneng teneng teneng. You are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen. Feel the beat from the tambourine. Oh yeah. Gimana? Udah bisa menebak belum? Yes! Kebanyakan kalau belum bisa menebak juga, itu adalah ABBA. ABBA kalau di Indonesia. Ternyata kalau di Swedia itu manggilnya ABBA. Walah, selama ini aku salah bilangnya lagu ABBA, ternyata ABBA. Enggak, itu juga JYSK. Apa kui? Yisk. Oh iya. Itu bacanya gitu ya? Gitu bacanya. Kirain JYSK gitu ya. Oh, Yisk. Itu merek Swedia kan? Denmark. Oh, Denmark. Itu bacanya ish, ish gitu. Mulutnya harus maju. Ish. Oke, itu dulu semua lagu yang dari Swedia. Kalau misalnya kalian punya lagu-lagu lain yang mungkin kalian tahu dari Swedia, silahkan komen di kolom komentar. Oke? Terus terima kasih buat Ibu Vidi sudah mau tampil di studionya. Studio. Apakah saya perlu juga untuk menandatangani untuk konsen untuk tampil? Oh, baiklah. Nanti saya printkan dulu ya. Oke, makasih udah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga kasih jempolnya dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tahu sama lagu ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Hidup. Oh, hey dog.